sampai langsung di tempat transit sementara sebelum kita menuju ke Tani Barge. Jadi di sini juga ada banyak telur ikan yang mungkin bisa nanti kita bantu promosikan kalau memang bisa di diproduksi oleh umat di sini. Dan inilah tempat kita istirahat. Dan kita menikmati Kelapa Muda, akan menikmati pulau ini khusus dimiliki oleh Tani Barge. Inilah telur ikan terbang yang di pulau. Telur makan telur. Ikanmu namanya ikan tongkol. Telurnya ada dua. Kalau ini telur apa? Telur, iya itu bukanya. Bagaimana Ibu Doremi? Makan telur lah. Telur Anda sendiri jangan dimakan. Apalagi telur burung. Bahaya, nanti induknya bisa berantem. Ini untuk obat. Obat, obat apa itu telur? Obat yang punya bini. Biar umpoko kuat. Buat ngapain? Buat makan. Banyak kali pakai Kelapa Muda. Aku gitu ya. Ritual untuk pemujaan di sini, jadi karena dikelola oleh komunitas dari saudara kita di sini di Tani Barge. Dan sekarang kita akan kunjungi tempat tersebut, ada di Saron di tengah di tengah pulau. Jadi kita kunjungi sebagai situs yang memang digunakan oleh umat kita di sini untuk melakukan ujian bakti sebagai bentuk kepercayaan kita dan juga leluhur dari saudara kita.